Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengaku menolak rencana pembangunan bandara di Buleleng karena dianggap hanya menguntungkan investor saja. Dalam kunjungannya untuk memantau pembangunan kawasan ekonomi khusus di Sanur, Megawati menganggap bandara di Buleleng tidak perlu karena Bali sudah memiliki bandara internasional I Gusti Ngurah Rai yang dianggap masih mencukupi untuk melayani penumpang. Megawati juga menawarkan alternatif untuk menambah runway atau memanfaatkan bandara terdekat seperti di Banyuwangi dan Surabaya. Sebelumnya, proyek pembangunan bandara di Bali Utara ini masuk dalam proyek strategis nasional, namun kini telah dicoret. Saya itu di sana mau dibikin lapangan terbang. Ngamuk saya panggil kuasa. Enak aja udah hanya untuk nguntungin pariwisata. Enggak gitu saya. Kalau ngaku loh. Akhirnya Pak Jokowi itu dengar, nggak tahu dari mana. Saya bilang oh sama Pram, tolong banget. Ini atas nama warga Bali. Aku bilang. Hanya jangan mikirin diri sendiri. Pulau Bali ini saupret, tau nggak? Penduduknya hanya berapa? Terus yang mau didatang ke sini hanya investor doang. Saya mau rakyat Bali saya juga ada yang jadi pengusaha dan lain sebagainya.